PLT Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Erwan Malik, menyambut kunjungan kerja dari perwakilan DPRD Provinsi Jawa Tengah di kantor Gubernur Jambi pada Jumat siang. Didampingi beberapa SKPD terkait, Erwan Malik melakukan diskusi bersama rombongan DPRD Jawa Tengah. Diskusi ini membahas tentang rancangan pemerintah daerah air tanah yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Jambi. Ketua rombongan DPRD Jawa Tengah Elwin Basri mengatakan, di Indonesia baru dua provinsi Jambi telah memiliki ranperda tentang air tanah, yaitu Jambi dan Gorontalo. Maka dari itu dirinya meminta masukan apa yang harus dilakukan dalam menyusun dan membentuk ranperda tersebut. Kita di Provinsi Jawa Tengah baru membuat perda, ranperda pengelolaan air tanah. Nah, kemudian di Provinsi Jambi kan sudah ada ini berlangsung, salah satunya di Indonesia. Nah, kita bertukar pikiran apa-apa yang bisa dilakukan di sini, terutama muatan lokal. PLT Sekda Provinsi Jambi Erwan Malik mengatakan saat ini pemerintah Provinsi Jambi masih membentuk ranperda air tanah dan masih menunggu 3 permen ESDM yang dalam tahun ini akan dikeluarkan, sehingga ranperda tersebut menjadi perda. Belum bentuk perda, karena apa? Kenapa masih rancangan? Karena kita menunggu 3 lagi permen SDM. Nah, menurut informasi, tahun ini permen SDM keluar, baru perda kita dari rancangan disahkan menjadi perda. Suci Mahayanti, Jambi TV.